channel. Kali ini karena bakal ada act baru, which means battle pass baru, dan Inai belum beli koleksi terbaru dari Valorant. Jadi aku tuh ngerasa emang harus keluarin duit banyak dulu untuk membeli edisi Valorant Go. Dan di sini aku cuma pengen biasa lah pamer dan pengen ngasih tahu cara top up gimana untuk ke Valorant yang paling murah. Jadi langsung aja di sini aku akan langsung menunjukkan caranya. Jadi di sini kita langsung aja ke koda.shop/inaima. Nah, Inai minggir dulu. Di sini bisa kita lihat langsung Valorant. Masukkan Riot ID-nya, Riot ID aku dengan nominal 8150 ya, karena tadi lebih dari 8000 poin untuk Valorant Go yang lucu banget. Aduh, aku gak kuat yang lucu-lucu banget nih, kayak aduh. Langsung beli deh. BTW bagi yang nanya kenapa kayak gini, karena Inai abis mandi. Oke, kita langsung aja buka Gojek untuk melakukan payment lewat GoPay. Di sini langsung aja pencet pay dan langsung nge-scan ya. Nge-scan pakai kamera. Ha. Kita lihat betapa cepatnya. Coba kita lihat. Belum confirm ternyata. Oke. Detik-detik Inai confirm ya. Detik-detik Inai confirm, kita lihat betapa cepatnya top up ini. Layar menjadi hijau. Apakah layar menjadi hijau? Ternyata harus ada password dulu, Teh. Ya, kita lihat hijau. Ya, 3, 2, 1, dan boom! Langsung di atas sana, dan ternyata duitnya belum cukup. Mantap. Kita langsung siap-siap nge-scan lagi. Ya, scan, dan langsung isi confirm pay. Password, dan nambah coy, langsung 9.000 guys, 9.000. Oke, ini langsung aja kita pencet karena koleksinya itu, wah gila, ini lucu banget. Aku nggak kuat sih. Processing. Hah. Wow, mantap bener. Equip, ada banyak ya koleksi ini. Aku suka banget, dan aku suka koleksi ini tuh gara-gara kayak anime-anime gitu, guys. Nah, kita lihat collection-nya langsung. Beh. Kalau nggak pakai gantungan kayaknya kurang. BTW melee-nya adakah animation? Oke, animation level up. Animation-nya apa? Aku nggak ngerti, level up aja. Apa tuh? Animasi apa? Nggak tahu, guys, animasi apa. Sumpah nggak tahu animasi apa. Yang penting beli aja. Dan di sini kita badisnya badis. Aduh, aku ketinggalan Celestial, cuman ya udah ya Celestial doang. Yang penting yang anime-anime ini. Oh, btw ini love bite gun body special dari Twitch. Amazon Prime. Kita lihat koleksi apa lagi. Spectre body kill lah coy. Oke, Spectre body kill coy. Langsung aja tadi mana ghostnya. Sakitnya neng ngendi we. Oh, neng ngendi iki. Oh, lali aku. Dan ini pun aku juga ganti. Mana nih? Oh, ini. Iki. Ede. Jadi guys, aku langsung aja nyobain escalation mode untuk mencoba semua skin yang barusan aku coba ya. Sebelum dikit lagi bakal ada act baru. Oh no guys. Oke, okay. Wih, langsung memakai Phantom yang merah ya guys. Widih, lucu banget. Oh, mirip-mirip indahnya.
Reloading. Sumpah ini hati bikin emosi. That's done. Pakai yang ini, Killjoy. Kan suka kayak gitu loh Valorant tuh. Loadingnya tuh dibikin lebih cepet napa? Lagi S. Tiba Ares bro. No you don't. Try bro. Killed.
Yes! Ah! Itu pisaunya, walaupun pisaunya tidak berskin ya. Jadi gitu guys, aku cuma pengen bilang, ih keren banget skin Valorant gue gitu. Dan semoga kalian suka konten unboxing aku, apa simple tapi kalian at least tahu harganya berapa ya guys. Dan kalau suka lagi sama konten aku, tolong like, comment, and subscribe pastinya di komen kalian pengen lihat aku konten apa lagi. Thank you guys and see you next time.